Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita akan kembali lagi ke konten di Modifin Dong. Kebetulan di belakang gue sudah ada pesan masuk. Ada Honda Civic Sedan Turbo yang sudah kita modifikasi. Ini miliknya Shinobita, bos dari HSR Wheel, yang kemarin itu dia merasa kok kayaknya mobil gue kalah pamor nih. Kayaknya gue juga harus modif mobil, katanya gitu kan. Jadi dia minta tolong sama gue, coba lu bikinin mobil gue konsepnya gimana, langsung modifikasi aja, hajar pokoknya, yang penting harus keren, harus bagus. Nah, pas kita terima mobil itu kondisi kalau kaki-kaki nggak usah tanyain lagi ya, berhubung yang punya ownernya berarti kan BBK-nya udah pakai HSR, ya kan, velgnya udah pakai HSR, bannya pakai Acelera. Nah, cuman kondisinya mobilnya masih standar. Sampai akhirnya kita masuk ke tahap pertama, yaitu kita akan rubah eksteriornya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita udah kemarin itu kita bawa mobil ini ke salah satu bengkel modifikasi juga di daerah Cirebon. Ya, kita bawa ke Art Auto Concept. Kita coba mereka untuk minta instalasi body kit ini include dengan white body. Nah, ya kan, include dengan white bodynya. Jadi yang pertama itu benar-benar semua body itu kita rubah, dari bumper depan, bumper belakang, side skirt, bahkan sampai cupnya pun, cup mesin pun kita rubah. Sekaligus grillnya kita rubah dan kita kasih tambahan white body. Jadi manis banget sih. Gimana menurut kalian? Kita flashback ketika Civic Sedan ini pertama kali kita ambil kayak gini nih. Nih teman-teman bisa lihat, gue nggak tahu ya ini kelihatan di kamera apa enggak. Cuman yang pasti ini mobil jamuran parah nih, lihat nih. Astagfirullahalazim, lihat nih. Ini, waduh, ini dilem ya ternyata ya. Astaga. Nih, belum lihat emblemnya nih, boy. Apa nih emblem kayak begini? Lihat dong tuh punya Obri, rapi ini. Ini spionnya apa? Spion lagi. Knalpotnya aja udah penyok nih. Ya kan? Gimana? Dibandingkan dengan yang sekarang, teman-teman bisa lihat dari bumpernya, side skirtnya, wingsnya, wah, jadi lebih keren banget. Jadi lebih apa ya? Lebih hidup lagi mobilnya loh. Yang tadinya mobil standar, terus diganti body kit, dibikin white body, jadi hidup. Gimana menurut teman-teman? Nah, oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, permasalahannya adalah ketika pemasangan itu. Kita memang cukup butuh memakan waktu yang cukup lama, hampir satu bulan ya. Ada satu bulan? Ada ya, hampir satu bulan ya. Ada hampir satu bulan. Karena kendalanya katanya emang ada sedikit error di body kitnya, jadi rada-rada keriting. Nah, ini yang mesti teman-teman perhatikan adalah ketika pembelian body kit itu,
walaupun kita beli body kit dalam keadaan wah ini for using for Civic misalnya, atau using for Fortuner, atau using for Brio, tapi yang namanya body kit itu dia pasti akan ada settingnya, akan ada perubahan-perubahan setting-setting sedikit, itu pasti hal wajar. Nah yang kedua, kemarin itu kita dapat bahannya bisa dibilang cukup kurang bagus ya, jadi rada-rada keriting. Makanya teman-teman dari Art Auto Concept itu mereka mesti benar-benar lebih teliti lagi buat ngerapihin detailnya supaya nggak kelihatan nih kayak gini. Apalagi kalau warna hitam ya, warna hitam itu paling gampang banget kelihatan kalau misalnya bempernya tuh keriting. Untungnya sih ini enggak ya, ini benar-benar udah dibikin rapi. Satu hal yang gue suka di sini adalah, jujur ini adalah modifikasi white body gue yang pertama. Gue baru pertama kali modifikasi white body untuk mobil ini gitu. Gue langsung kepikiran, gimana kalau misalnya Brio kita bikin white body ya? Aneh ya, enggak ya kira-kira? Atau mungkin konsep mobil lain yang akan kita bikin white body? Langsung kepikiran lagi gue jadinya. Ya udah. Nah, selanjutnya gue akan membahas, kita juga sudah merubah suspensinya. Ya, jadi merubah body kit jadi white body itu kayaknya kurang elok kalau misalnya kondisinya standar. Am, coba minta kuncinya. Kalau misalnya kondisi suspensinya standar. Oleh karena itu akhirnya kemarin itu kita instalasi air sus untuk Civic. Nah, enggak. Kata siapa harusnya? Naik. Air sus itu enggak harus nyala dia. Jadi untuk kondisi jalannya bisa di posisi tinggi begini. Atau kalau misalnya mau parkir tinggal dipencet. Kok enggak mau dia? Oh, habis. Harus dinyalain biar nyala ininya. Coba ya. Kok enggak mau sih? Yang mau starter. City bukannya bisa? City ya. Ini enggak bisa ya? Ya. Kurang oke lu. Ya enggak apa-apa dah. Nih, lihat nih. Kondisinya masih tinggi banget. Nah, tinggal nanti gua akan coba bikin video, gua akan review gimana sih rasanya jalan pakai air sus dibandingkan dengan shockbreaker biasa. Ya, ini versi gua dari kacamata gua yang basicnya gua itu lebih suka yang statis. Lebih suka yang ya udah. Itu aja gitu, atau lebih suka yang main coilover. Kalau gua kan lebih prefer ke main coilover. Cuman yang namanya kita di dunia otomotif itu kita harus cobain dulu. Kita enggak akan bisa ngomong ini enak atau enggak. Ini gimana perbandingannya kalau misalnya kita belum pernah cobain. Jadi sehari mungkin beberapa hari ke depan gue akan pakai mobil ini kemana-mana, gue akan coba muter-muter, sekaligus gue akan coba cari fitment velgnya nih, karena white bodynya udah enak, udah pas, tapi velgnya mendem, jadi bete kan. Nah, kita akan lanjut lagi nanti di modifin episode selanjutnya untuk si Civic Nobita yang belum ada namanya, kita sebut aja dia Civic Nobita. Oke, boy. Nah, segitu dulu video kita kali ini. Kalian boleh komentarin kira-kira menurut kalian dari body kitnya apa nih yang kurang, atau misalnya, wah bang, ini kayaknya begini, ini kayak begini. Monggo, silahkan. Nanti kita akan baca satu-satu, kita akan lihat kalau misalnya emang ada yang bisa kita revisi, ada yang perlu kita perbaikin, kita akan perbaikin. Ya kan? Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat, memang ingat HSR.